Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel Jenal Arifin, channel yang mempunyai 4 channel, yaitu channel Rezeki Rifki Sell, channel Jenal Arifin, dan juga channel Rifki Kids Store, juga ada Jenal Musik Mixer ya. Kali ini saya akan memberikan warning kepada kalian pengguna kartu smart bukan smart train ya, pengguna kartu prabayar dimanapun kalian berada, baik itu kartu lama atau kartu baru, kalian harus meregistrasikan ulang dari sekarang dengan format ulang spasi nomor NIK pagar, nomor kartu keluarga pagar, dan kirim ke 4 kali ya. Karena apa? Dirjen Dukcapil sendiri, yaitu Dr. Prof. Judan Arifah Rumor, itu akan menegaskan jika pemblokiran akan berlaku, yaitu batas akhir pemblokiran massal itu tanggal 1 Mei, ingat tanggal 1 Mei, dan sekarang sudah tanggal 1 Mei ya. Jika kalian tidak ingin kartunya terblokir, atau tidak ingin nomornya terblokir, atau juga tidak ingin nomor bisnis Anda terblokir, maka mulai dari sekarang kamu harus meregistrasikannya ya, karena kalau tidak maka semuanya akan hancur ya. Karena pemerintahan sekarang bekerja sama dengan Menkominfo ya, dan juga para perbankan ya, dan jadi nantinya di satu NIK itu terdapat data-data kita, dari mulai nomor telepon, nomor NIK, nomor rekening, semuanya tertera di hanya satu NIK ya. Oke, baiklah, sementara itu saja channel Rezeki Rifki Sell yang bisa dibagikan untuk mengimbau agar kalian yang belum registrasi untuk segera meregistrasi kartunya ya. Dan jika Anda membeli kartu baru, Anda juga harus membawa kartu keluarga, karena jika Anda tidak membawa kartu keluarga, maka data Anda tidak akan valid dan Anda tidak akan pernah mendapatkan nomor handphone ya. Sekali lagi, satu lagi ya dari saya. Jadi untuk satu NIK itu, atau di dalam KK itu kan ada NIK alias satu KTP, itu hanya bisa 3 nomor per operator, baik operator Simpati, operator AS, operator 3XL, dan Smartfren, kita hanya bisa mendapatkan 3 daripada nomor tersebut ya. Baik, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan bagi kalian yang belum meregistrasi, segera registrasi. Itu pesan saya dari Rezeki Rifki Sell ya, bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil saya untuk mensosialisasikan kepada kalian pengguna kartu seluler, agar kalian bisa nyaman berkomunikasi. Nah, kalian harus meregistrasi ulang nomor kalian ya. Langsung saya bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk menghimbau dan mempromosikan. Lihat himbauan. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.